Viral, Yabes Roni nyaris baku pukul dengan supporter Singapura. Namun sebelum kita lanjut, bisalah pemirsa menekan tombol subscribe dahulu agar pemirsa tidak ketinggalan info menarik dari channel Kabar Olahraga TV. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Pemain timnas Indonesia, Yabes Roni sempat terlibat ketegangan dengan oknum sejumlah supporter timnas Singapura pada pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020. Sabtu 25 Desember 2021, malam waktu Indonesia Barat. Yabes yang sejatinya tidak jadi starter, bahkan tidak masuk dalam lineup timnas Indonesia di pertandingan itu, menyaksikan laga di tribun TIP Nasional Stadium Singapura. Seorang supporter Singapura tampak mengejek pemain winger Bali United itu dan terus-menerus melakukan provokasi. Sejumlah pemain timnas Indonesia pun berusaha menenangkan Yabes. Namun sejumlah pemain timnas Indonesia yang juga tidak bermain kemudian ikut terpancing amarahnya kepada provokasi tersebut. Beberapa pihak keamanan kemudian berupaya meredam emosi Yabes. Namun dari potongan video yang viral, tak ada tindakan yang tegas untuk oknum supporter Singapura tersebut. Apabila dicermati, momen ini terjadi menjelang berakhirnya babak kedua pertandingan Indonesia vs Singapura. Ini saat kedudukan imbang 2 sama dan Singapura sedang memiliki Ken bagus untuk mencetak gol ketiga sekaligus kemenangan mereka. Pada momen ini, pemain timnas Singapura Faris Ramli tengah mengambil ancang-ancang untuk mengeksekusi penalti. Namun eksekusi penalti di menit ke-90 tambahan 2 menit tersebut secara dramatis diblok kiper andalan timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam video saya selanjutnya.